Sesungguhnya ilmu adalah pohon dan amal adalah buahnya. Seseorang tidak akan dianggap alim bila tidak mengamalkan ilmunya. Di Sungai Dua lah antara pondok-pondok terawal di bawah oleh guru-guru, tuan-tuan guru ataupun ulama-ulama dari petani. Ataupun anak Haji Makdud, Haji Muhammad. Sebab jadi seni bina dia tu dibuat dengan cara bina Aceh.